Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhanun binti Abdul Aziz. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jawa. Guru penasihat saya adalah Puan Samihah. Topik yang saya akan bincangkan pada hari ini adalah bukti-bukti keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai negarawan yang unggul. Pendahuluan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diputerakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April tahun Gajah. Baginda diputerakan di kalangan keluarga ternama dalam masyarakat Quraisy. Baginda dilantik secara rasmi sebagai Nabi ketika berusia 40 tahun. Baginda telah menerima wahyu yang pertama pada 17 Ramadan bersamaan 16 Ogos 610 Masihi, iaitu melalui surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Setelah itu diikuti pula dengan surah Al-Mudathir ayat 1 hingga 7 yang menandakan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda mula menjalankan dakwah secara sulit selama 3 tahun dan kemudian secara terbuka. Baginda bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul tetapi juga pemimpin negara dan masyarakat, panglima tentera serta perancang ekonomi yang disegani. Bukti pertama adalah pemimpin sosial. Baginda diberi gelaran Al-Amin sejak di kota Makkah lagi selepas peristiwa perletakan Batu Hajar Al-Aswad. Baginda berjaya menyelesaikan perbalahan tanpa pertumpahan darah, memberi kebebasan beragama, berbudaya dan menghormati agama lain. Perkara ini terkandung dalam Piagam Madinah. Berjaya menyatukan seluruh penduduk Madinah yang terdiri daripada golongan Ansar, Muhajirin dan Yahudi melalui persaudaraan dan pembentukan ummah dalam Piagam Madinah. Melalui konsep ummah, setiap kaum mesti bekerjasama, saling membantu dan bertanggungjawab untuk mempertahankan kota Madinah daripada serangan musuh. Pembentukan ummah telah menyumbang kepada kekuatan ummah, agama dan negara Islam. Bukti kedua adalah pemimpin politik. Terbukti dengan keyakinan masyarakat Madinah menjemput baginda menyelesaikan masalah mereka, iaitu kaum Aus dan kaum Khazraj. Jemputan membawa kepada perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Berjaya menghantar utusan atau perwakilan ke luar negara seperti ke Habsyah, Mesir, Byzantium, iaitu Rom dan Parsi untuk menyebarkan Islam. Baginda juga telah memperkenalkan sistem syura atau musyawarah dalam pentadbiran, memastikan semua penduduk Madinah taat kepada pemimpin dan Piagam Madinah. Golongan yang mengkhianati pemimpin atau Piagam Madinah akan dikenakan tindakan. Contohnya, menghalau kaum Yahudi Bani Nadir kerana pakatan untuk membunuh baginda. Membina pusat pemerintahan dan pentadbiran negara, iaitu masjid selain dijadikan pusat perpaduan dan penyebaran dakwah. Bukti ketiga adalah pemimpin ekonomi.
mengubah dasar ekonomi jahiliah kepada dasar ekonomi Islam. Contohnya, menghapuskan amalan riba dalam aktiviti ekonomi. Pemilihan Kota Madinah sebagai negara Islam ialah strategi kerana terletak di pertengahan jalan perdagangan antara Makkah dengan Syam. Menggalakkan orang Islam bekerja keras dan terlibat dalam perniagaan dan pertanian serta meninggalkan aktiviti ekonomi jahiliah. Menghapuskan monopoli kaum Yahudi dalam ekonomi. Sebaliknya, mengamalkan ekonomi sama rata antara orang Yahudi dengan orang Islam. Mengelakkan penindasan dalam aktiviti ekonomi. Pekerja harus diberi hak dan layanan yang baik. Zakat dijadikan sumber ekonomi utama kewangan Islam. Bukti keempat adalah pemimpin tentera. Mengetuai sendiri bala tentera Islam. Seandainya baginda turut terlibat dalam sesuatu peperangan, ini membolehkan baginda mengajar strategi peperangan mengikut Islam. Menanamkan semangat jihad dalam perjuangan untuk menegakkan Islam dan bukan untuk meluaskan tanah jajahan atau menindas orang lemah. Mengamalkan akhlak yang baik seperti amanah dan berperi kemanusiaan ketika menghadapi musuh seperti tidak memerangi golongan yang lemah, orang tua, wanita dan kanak-kanak. Sentiasa bersikap adil. Contohnya, dalam pembahagian harta perang dan tidak menangkap musuh yang sudah lari dari peperangan. Seorang panglima yang bijak merangka strategi peperangan. Contohnya, strategi menggali parit dalam Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Bukti kelima adalah ketua hakim. Baginda seorang ketua hakim yang adil. Contohnya, tindakan baginda terhadap ketiga-tiga kaum Yahudi yang dihalau keluar dari kota Madinah kerana telah melanggar piagam Madinah. Sanggup melaksanakan hukuman potong tangan kepada pencuri, walaupun pencuri itu orang yang disayanginya. Kesimpulannya, kepimpinan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebabkan polisi atau dasar baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin negara, perancang ekonomi, pendakwah, panglima tentera dan penaung ilmu pengetahuan mencapai visi dan misi yang dirancang sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai negarawan dan bertindak sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang diutuskan untuk membimbing umat manusia. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.